prepare to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, salam sehat untuk kita semuanya ya. Hari ini kita semua saat ini sudah berada di kantor pemasaran di Pesona Kauripan 1 ya teman-teman. Di mana saat ini di Pesona Kauripan 1 ini yang berdekatan langsung dengan Pesona Kauripan 2, dan di area antara Pesona Kauripan 1 dan Pesona Kauripan 2 itu sedang ada progres pengembangan di Pesona Kauripan 5. Nah di sini kebetulan saya sedang bersama Bang Agung di sini. Lambe-lambe dong. Ini ada Bang Agung, terus ada Mas Ferdi nih yang pakai baju hitam. Terus ada Bang Tigor juga di sini. Halo, bro. Satunya kemana nih? Yalah. Yalah, nanti saya nyusul ya. Susah. Jadi teman-teman, jadi hari ini saya dan teman-teman akan memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa saat ini di Pesona Kauripan 5 sudah dibuka ya. Nah, jadi nanti kita langsung tanya-tanya dengan salah satu dari antara bertiga ini ya, ada Mas Agung, ada Mas Ferdi, ada Mas Tigor. Nanti kelanjutan masalah pertanyaan teman-teman kemarin yang sudah sempat menanyakan terkait dengan harga ya, harga di Pesona Kauripan 5 ini seperti apa. Nanti selain itu mungkin nanti kita akan membahas masalah persyaratan untuk saat ini ya, karena mungkin ada sedikit perbedaan antara sebelumnya dan saat ini yang ada di Pesona Kauripan 5. Bang Agung, boleh nanya-nanya ya? Boleh, Mas. Boleh ya? Boleh, Mas. Mas Agung. Ya, Mas. Nah, jadi apa namanya, banyak informasi yang sudah beredar di teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini mungkin sudah menanya-nanya terkait dengan rumah subsidi yang ada di Pesona Kauripan ini, masalah harga, Mas Agung. Jadi gimana sih, atau ada perbedaan harga nggak dari Pesona Kauripan sebelumnya untuk di Pesona Kauripan 5 ini? Untuk harga sih mungkin agak berbeda ya, Mas Jo ya. Oke. Saat ini kan yang berlaku pada bulan ini ya, di bulan April itu harga 158 juta. Okay. Tapi kemungkinan itu di pertengahan tahun, di kisaran bulan Juli atau Juni, itu sudah naik 4,5% dari harga rumah. Nah, itu kisaran sekitar 175 juta. 175 juta. Tapi itu hanya estimasi. Estimasi. Ya. Estimasi dari kenaikan dari Kementerian PUPR. Ya. Tapi sampai saat ini pun harga masih menggunakan harga yang lama. Harga yang lama itu masih 168 juta. 168. PK Kesempatan 3 tahap 5 dan tahap 6 juga, kalau misalkan di tahap 5 dan 6 lalu dari Kementerian sudah memberikan skema dengan harga baru, berarti di tahap 5 dan tahap 6 harus mengikuti harga yang diberikan oleh Kementerian PUPR, yaitu sebesar 175 juta kurang lebih. Gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk yang di Pesona Kauripan 5 ini pun sama ya, Bang ya? Iya, tidak menutup kemungkinan. Tapi kenaikannya ini nggak terlalu signifikan dari nilai KPR-nya, dari nilai DP dan angsurannya itu nggak terlalu signifikan kenaikannya. Hanya naik 100 ribu. 100 ribu ya? Ya. Jadi nggak terlalu banyak ya, Bang? Iya, lalu angsurannya sekitar 20 ribuan per bulan. Per bulan. Ya. Oke, jadi memang sudah ada bocoran-bocoran masalah kenaikan harga ini, Bang ya? Iya. Ya, kalau dari 168 ke 175 paling hanya berapa sih, Bang? Nggak banyak. Nggak banyak, Bang ya? Banyak. Jadi nggak pengaruh itu masalah harga ya, Bang ya? Nggak mempengaruhi. Karena ya, memang dari nilai NJOP, nilai NJOP dan dari nilai tanah juga kan pasti naik. Naik ya, tiap tahun ya. Soalnya tahun kemarin itu nilai harga rumah belum naik sih, yang dari harga 198 di tahun 2021 itu belum ada kenaikan. Nah, di tahun 2022 inilah mungkin sudah waktunya sudah waktunya untuk naik harganya. Oke. Itu informasi terakhir, Bang, untuk di Pesona Kauripan 5 ini sendiri ada berapa unit sempat? Pesona Kauripan 5 ini insya Allah akan dibangun sekitar 1033 unit. Tapi itu di apa ya, proses itu dua kali tahap ya? Tahapan. Ya. Tahap pertama itu kurang lebih hampir 450.
450 unit untuk yang mungkin termasuk yang saat ini sudah bisa dipasarkan bang ya? Iya, tahap sampai 5 tahap satunya ya, proses tahap satunya mungkin ada 400-an nanti di setelah Agustus mungkin tahap 2-nya langsung nyusul ya bang ya? Iya, sisanya sekitar 500-600 kurang lebih. Berarti nanti untuk di Pesona Tauri Panglima ini sendiri ada unit subsidi juga ada komersil ya bang? Kemungkinan sih ada unit komersilnya juga ya? Cuman memang sih dari dahulu ya, mungkin Pesona Tauri Panglima itu dikombinasi dengan rumah subsidi dan komersil ya. Biasanya ada yang nanya juga nih bang, kemarin masalah rumah komersilnya itu apakah tipenya sama dengan di Pesona Kauripan 2 yang dekat sini atau dengan yang Pesona Kauripan 1 yang dekat sini atau ada tipe baru bang nanti ini? Kalau tipe mungkin ada beberapa yang sama, cuma ya, mungkin modelnya kayak contohnya tipe 50-90 dulu itu kan 50-90 itu di tahap Pesona Kauripan 1 itu lebarnya lumayan tuh 9, bangunannya sama gitu ya, lebarnya sama 9 cuman memang panjangnya sekitar 5 atau 6, jadi mungkin tipenya sama tapi modelnya aja yang berbeda. Model yang beda ya. Itu. Oke. Untuk apa namanya? Kalau nanti teman-teman penasaran nanti kalau udah mulai dibangun langsung aja cek bang ya. Betul. Karena kita juga masih meraba-raba ya. Betul banget. Sama tipe komersialnya nanti akan tipe apa? Kalau tipe subsidinya pasti masih sama bang ya. Sama. 30/60 double dinding. Double dinding. Ya. Terus juga nih Mas Ju, Pesona Kauripan itu sangat apa ya? Sangat cepat habis dari segi marketingnya. Kita pun dari proses tahapan yang pertama nih, pematangan lahan itu sudah bisa mulai di booking. Oke. Gitu. Nanti pemilihan bloknya mungkin setelah lebaran. Setelah lebaran. Iya, mungkin di bulan Juni nanti pemilihan bloknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pengajuan, mau booking itu mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ya. Dari sekarang. Jangan kita menunggu unitnya sudah terbangun baru booking bang ya. Betul. Gak dibagiin bang ya. Betul. Pesona Kauripan itu sebelum rumah jadi pun sudah habis booking gitu. Jadi bagi kawan-kawan mungkin langsung segera gitu. Mumpung masih terjangkau harganya, terus lokasinya nggak terlalu jauh dari Jakarta gitu. Makanya nanti Mas Jo kan rencana nanti Pesona Kauripan akan bergeser ke belakang. Iya, ke arah Jonggol. Ke arah Jonggol. Makin jauh lagi ya bang ya? Makin jauh lagi. Jadi teman-teman kalau sering pernah ataupun pernah datang ke kantor pemasaran pasti sering lihat Bang Agung ini. Dia adalah tim pemasaran kita ya teman-teman dari tim marketing Pesona Kauripan. Dia senior saya. Sama. Jadi di sini ada juga Bang Tigor, ada Mas Ferdi. Cuman satunya udah enggak kelihatan kamera di sana. Sedikit untuk mengulas masalah persyaratan ke siapa ini ya? Ke Mas Tigor aja ya. Tadi Bang Agung udah mewakili masalah harga, terus saat ini yang sedang berprogres, terus masalah persyaratan. Saya sama Bang Tigor aja ya. Mas Tigor, sekalian kita informasikan sama teman-teman kita, barangkali ada sedikit perbedaan masalah persyaratan dari sebelumnya, dari Pesona Kauripan 3 yang sudah dipasarkan. Tapi sepertinya sih sama, cuman bisa kita ulas lagi untuk teman-teman lebih tahu lagi apa persyaratan untuk pengajuan KPR di Pesona Kauripan ini untuk rumah subsidinya. Jadi sebenarnya kalau untuk persyaratan KPR itu sama aja, dari tahun ke tahun itu sama aja, tapi mungkin di tahun ini itu ada sedikit perbedaan. Pada tahun-tahun sebelumnya itu kan untuk data diri itu kita hanya butuh KTP dan juga NPWP. Nah untuk saat ini, untuk tahun ini itu kita membutuhkan BPJS. Nah itu karena sudah menjadi ketetapan pemerintah. Karena BPJS itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanahan atau perumahan itu harus berkaitan dengan BPJS. Ya selain untuk data diri, mungkin sama aja data diri, KTP, BPJS ya. Terus ada SK kerja. Untuk SK kerja itu, untuk karyawan kontrak itu minimal 3 tahun. Dan untuk karyawan tetap itu 1 tahun. Nah jadi bagi teman-teman yang kerjanya jalan 3 tahun ataupun sudah lewat itu sudah masuk kriteria gitu. Untuk karyawan tetap ya harus lewat dari 1 tahun lah gitu. Dan terus ditambah lagi ada slip gaji dan juga rekening koran. Nah terus ada satu lagi untuk perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya itu untuk masalah pencetakan SP3K. Kalau di tahun sebelumnya
kita pembuatan rekening PTN itu bisa setelah ada konfirmasi ACC atau SP3K yang dicetak, baru kita buat rekening PTN. Nah, untuk kebijakan baru ini, kita harus melampirkan persyaratan itu untuk buka rekening dulu aja. Buka rekening PTN, jenisnya itu PTN Batara. Jadi gitu Mas Gio. Jadi ada mungkin ada sedikit perbedaan di tahun ini yang mungkin dari BPJS dan juga rekening korannya. Oke, jadi kurang lebih masih sama ya dengan sebelumnya, hanya satu tadi yang perlu dilampirkan yaitu BPJS Kesehatan untuk data pengumumannya ya teman-teman. Jadi selain data diri itu tadi, ada yang lain nggak Mas Tigor yang perlu mungkin yang perlu dilampirkan lagi? Itu aja tadi ya? Ya sebenarnya itu aja sih, sebenarnya sama aja dari tahun ke tahun itu nggak ada perbedaan ya, mungkin perbedaan tadi ada di BPJS Kesehatan itu harus dilampirin, terus pembuatan rekening PTN tadi terus bikin dari awal ya? Bikin dari awal ya. Kalau dulu kan bisa nunggu dulu setelah ACC atau SP3K nya dicetak kita baru buka rekening PTN. Nah kalau sekarang kita nggak bisa cetak SP3K kalau belum jadi data nasabah, belum jadi nasabah bank PTN tersebut. Oke, okay. Dan untuk informasi terbaru lagi Bang Tigor, sekali dijawab untuk pertanyaan ya. Teman-teman kemarin ada yang menanyakan, Mas, saya bukan karyawan kontrak juga, saya bukan PNS, ya. Saya wirausaha, bisa nggak Mas Tigor? Oh jadi gini, kalau untuk wirausaha itu bisa. Bisa ya? Ya bisa, jadi kita sebenarnya memang tujuannya kan ke karyawan-karyawan gitu. Tapi kalau kita wirausaha jangan takut, kita juga masih bisa mengajukan KPR rumah subsidinya. Mungkin ada perbedaan dari persyaratan aja. Untuk perbedaannya mungkin kayak slip gaji itu kita kan nggak pakai, sebab kan wirausaha kan nggak ada slip gaji. Okay. Mungkin itu gantinya nanti pembukuan 6 bulan terakhir. Untuk rekening koran juga, rekening korannya 6 bulan terakhir. Jadi mungkin perbedaannya dari itu aja sih. Untuk SK kerja itu juga. Terus jangan lupa dilampirin surat izin usahanya. Siup ya? Iya, siup sih. Jadi sekarang nggak harus karyawan ya teman-teman. Karyawan juga ada yang karyawan tetap, ada yang karyawan kontrak itu bisa. Dan untuk saat ini, untuk teman-teman yang usaha, ya wirausaha lah ya, punya usaha di rumah atau mungkin di mana yang masih di area Jabodetabek, saat ini masih bisa ya, udah bisa mulai pengajuan. Karena sekarang semuanya ya, baik usaha, karyawan mungkin PNS juga bisa banget. Iya, bisa semuanya. Cuma tambah sedikit, ya. Kalau misalkan kawan-kawan kami BPJS, Kartu Indonesia Sehat juga boleh, KIS. KIS ya. Nah, tapi BPJS dan KIS ini mungkin kalau misalnya belum ada yang punya, bukan berarti prosesnya itu nggak bisa. Okay, itu ya. Tetap bisa prosesnya. Sebenarnya itu tidak terlalu prioritas di awal, tapi memang wajib. Jadi berjalannya proses, nanti yang belum buat, ya jadi berbarengan dengan proses KPR, ya. Dibuatnya juga proses pembuatan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat gitu. Jadi bukan berarti nggak ada, jadi nggak bisa proses gitu. Sebenarnya itu BPJS itu berhubungan nanti ke bagian sertifikat. Ya nanti itu diberikan datanya oleh notaris ke notaris gitu. Seperti itu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sedikit tambahan dari Bang Agung bahwa teman-teman untuk tambahan data diri itu yaitu BPJS itu teman-teman pada saat di awal jangan khawatir kalau misalnya saat itu teman-teman belum punya BPJS-nya. Tetap aja pengajuan, nanti BPJS-nya akan dilampirkan nanti di akhir ya Bang Ong ya? Iya, sambil proses akar, sambil proses KPR. Sambil berjalan, bisa. Itu. Tenang aja, pokoknya jangan khawatir kalau nggak ada BPJS sambil bikin ya nanti. Karena itu kebutuhannya di akhir untuk keperluan notaris Bang ya? Betul. Okay. Mungkin ada lagi Bang Agung? Udah lumayan ya? Tadi masalah harga tadi udah sama salah progres saat ini di Pesona Garuda 5 rencananya ada 1.300 unit, cuman ada dua tahap. Tahap pertama ini mungkin belum sekaligus semuanya, terus masalah persyaratan tadi nggak terlalu beda dengan sebelumnya. Ini ada yang lain Sagun yang bisa disampaikan? Kalau Pesona Garuda 5 ini udah luar biasa nih Mas Jo. Pertama itu kan berkaitan dengan Pesona Garuda 1 dan 2 yang mungkin dari kapasitas konsumennya, ya. Kapasitas terkomunian itu udah ramai banget gitu. Betul. Lebih dari 5.000 mungkin hampir 7.000 unit. Wah, yang terbanyak ini. Nah,
itu di tengah-tengah titik itu ada ruko-ruko tuh Mas Jo, ya. Ada minimarket, ya, terus ada gym. Insyaallah kalau misalkan nanti kesana akan dibuatkan gym, jadi buat olahraga gitu. Ya. Terus pesona Koripan 5 ini berdekatan dengan jalur kabupaten, gitu. Jadi nanti ada jalur kabupaten menghubungkan jalur Cilengsi Gunung Putri langsung ke arah kabupaten Jonggol, ya. Arah Jonggol. Jadi alternatif jalannya itu berdekatan dengan pesona Koripan 5, Mas Ju. Enak banget jalannya, besar, otomatis, terus pasti infrastrukturnya juga lebih baik. Ya pasti nanti sangat dekat sekali dengan jalan Ferry ya Bang ya. Iya, itu ada pengembangan di sini. Jadi kalau mau ke Bandung nih ke Puncak 2 enak, dekat gitu. Iya. Jadi enggak usah muter-muter sama Bang. Sama kayak muter langsung lewat pesona Koripan 5 lewat jalur Via Jonggol. Via Jonggol langsung Via Jonggol. Mantap gitu. Ya lokasinya itu di pesona Koripan 5 itu berdekatan dengan pesona Koripan 2 dengan pesona Koripan 1 ya. Betul. Dan untuk saat ini di pesona Koripan 2 itu sudah saat ini sudah progres berjalan ya untuk minimarketnya ya, Pak. Betul, situ terus ada buku-buku di situ. Buku di situ menjadi salah satu bentuk mulai keramaian gitu loh ya. Betul. Pusat niaga nih. Pusat niaga. Banyak banget, ramai banget. Melayu. Ya sampai kehabisan sampai saat ini ya. Dari tanggal 1 loh Mas Jun, udah hampir 30-40 unit yang udah terbooking. Terbooking. Padahal ini baru tanggal 3 ya? Baru pematang-matang loh. Baru anggaplah baru 3 hari yang lalu. Iya, baru pematang-matang udah banyak. Jadi jangan sampai kehabisan aja. Kalau saya lihat kemarin sih ke lapangan itu progresnya baru penoncoran jalan. Baru ya. Belum ada. Pesona Koripan itu mengutamakan jalan dulu Mas Jun. Iya. Udah banyak. Baru jalan udah banyak booking. Betul. Jangan kan bangunannya. Untuk pandasinya belum. Pandasinya aja belum. Kaplingnya aja belum. Udah banyak. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran ya kemarin yang nggak kebagian di apa di area-area yang lain kayak Pesona Koripan 1 tahun 11 kemarin. Kebetulan nih areanya dekat sama Pesona Koripan 1 tahun 11 nggak terlalu jauh. Jadi boleh tuh survei-survei dulu aja datang ke area lihat lokasinya. Kebetulan di sini banyak teman-teman kita juga nih ada Bang Agung udah nggak asing lagi ya udah familiar nih udah nyampah ya. Bang Agung boleh kenalin Bang namanya siapa? Mungkin punya media sosial nggak apa-apa? Boleh. Saya Agung marketing Pesona Koripan. Boleh cek di Instagram rumah underscore Bogor underscore subsidi. Di situ ada biografi dan update dari Pesona Koripan. Itu aja sih. Dari Instagram nanti ada link-link lainnya. Ada yang lain ya? Cek. Jadi cukup Instagram aja. Boleh, nanti nomor handphonenya juga boleh. Boleh. Ke WhatsApp ke 0812 990 1815. Oke, boleh. Nanti saya bantu ketik. Boleh. Ada lagi, Bang? Ya. Kalau saya perkenalkan nama saya Tigor ya, okay. Ya bisa dipanggil Tigor ataupun kalau mau ngomong Tigor boleh juga. Kalau untuk media sosial sebenarnya ada kalau di Instagram itu rumah_murahsubsidi gitu. Di situ juga ada link-linknya, terus ada contoh-contoh rumahnya yang sedang progres pembangunan, yang sudah jadi ataupun yang sudah renovasi, ada semua di sana. Ada semua ya? Iya, betul. Selain itu, mungkin ada kontak personnya? Untuk kontak personnya bisa dihubungi di... Ini mungkin di sini ya nanti ya. 0822 8183 2945. Oke. Apa itu aja sih Mas Jo? Ada lagi? Mungkin ada lagi yang bisa sampaikan, Bang Agung? Ya, paling manfaatkan rumah subsidi karena ini dari program pemerintah. Mumpung program pemerintahnya itu masih mengadakan program ini ya, kan nggak tahu nih 2024 pemerintahnya dibongkar di dibongkar ya kan kita nggak tahu lagi nih gitu. Jadi nggak ada program subsidi lagi makanya ya, saya nggak tahu sayang banget gitu jadi manfaatkan karena program subsidi ini sekali seumur hidup gitu jadi mumpung masih ada kesempatan mumpung ya. Masih masuk dalam kriteria bank. Yeah. Mumpung masih ada pekerjaan juga. Yeah. Kalau teman-teman nggak bekerja, kayaknya agak sulit untuk pengajuannya. Yeah. Terus mumpung masih usianya masih masuk, masih masuk untuk ya. Pengajuan KPR subsidi itu maksimal 45 tahun. Oh, banyak banget yang udah syaratnya di atas umur yang standar. Yeah. Akhirnya baru tahu informasi tentang mau subsidi, akhirnya dan nggak bisa ngambil. Dan nyesel banget. Sebenarnya harus gitu aja ya? Harus gitu aja, karena gak ada informasi. Gak ada informasi tadi. Harusnya ini jadi semangat untuk teman-teman yang masih muda-muda ya.
Jadi anak-anak milenial yang masih baru ini ya, yang sudah bekerja, baik yang sudah keluarga maupun masih single, ya. Anggap aja buat masa depan investasi ya. Iya, jadi kan ini kan rumah ini kan salah satu kebutuhan. Ya. Investasinya bisa digunakan sebagai tempat tinggal, investasi sebagai tabungan masa depan. Ada satu lagi nih, ada Mas Ferdi baru datang beliau. Boleh kenalin Mas Ferdi? Mas Ferdi. Halo Mas Jo. Boleh dong sini enggak dia? Mana? Iya. Sudah datang. Tadi ya iklan bentar. Jadi dia mau pakai masker katanya masih. Dia namanya Mas Ferdi. Boleh kenalin Mas Ferdi? Ya. Kenalin aja. Ya teman-teman, nama saya Ferdi. Mas Ferdi. Sebagai marketing ya, marketing di Sona Kuripan. Ada media sosialnya Mas? Media sosial, kalau untuk TikTok Ferdiansa 267. Ferdiansa 267. Oke, nanti dibantu di situ. Ada lagi selain TikTok ya? TikTok lagi tuh yang lain? Iya. YouTube ada nggak Mas? YouTube nggak ada kalau YouTube. Waduh. Oh ya, jangan lupa YouTube saya ya, ada di Manik Official Persona. Lanjut Mas Ferdi, belum selesai nih Mas Ferdi. Ya, apa tadi ini? Kalau untuk Instagram rumah subsidi terjangkau. Rumah subsidi terjangkau. Oke deh, kalau memang agak susah tuh nyari search masalah Instagram sama TikToknya, nomor teleponnya aja Pak. Nomor telepon 0858-9206-5404. Lagi Pak, sekali 0858-9206-5404. Oke, nanti saya bantu tampilkan di sini ya, teman-teman. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Kalau datang ketemunya sama saya aja ya. Iya. Mas Ferdi namanya. Kalau yang cewek-cewek, cowok-cowok juga. Iya, Jadi ada quotes sedikit ya. Iya. Boleh. Ayo wujudkan mimpimu punya rumah bersama Pesona Kuripan. Oke. Boleh tuh. Kalau nggak di Pesona Kuripan, mau kemana lagi, teman-teman? Iya. Tapi kalau nggak di Pesona Kuripan ada Primavera. Ya Pesona Kuripan kan yang terbaik lah, di Balai Bogor. Kenapa mesti cari yang lain? Iya. Misalkan ada yang terbaik gitu. Apalagi harganya sama. Kenapa nyari yang beda? Iya. Sudah sediakan yang terbaik. Kalau harganya sama, yang baik ya. Kalau harganya sama berarti cari yang. Kemarin kita dapat penghargaan loh 2022. Oh iya, kemarin yang terbaik dari 2018. Ya. Berarti kita dapat penghargaan dari tahun berapa, Bang? Sebenarnya sih udah lama sih dari ya. Pesona Kuripan tahap 1 yang Pesona Kuripan 1 ya. Udah banyak, cuman paling boomingnya itu dari 2018 karena hitungannya udah nasional. Udah besar. Terus yang terbaru kemarin bulan 22 subsidi terbaik sama non subsidinya, jadi kita Pesona Kuripan 2 itu ada yang subsidi dan non subsidi, berduanya dapat the best award gitu. KPR terbaik ya, terbaik buat yang KPR komersil maupun non subsidi ataupun KPR yang subsidi ya. Betul sekali. Kalau teman-teman nggak ambil di Pesona Kuripan ya sangat sayang. Kenapa cari yang lain kalau ada yang terbaik? Iya. Ya lagi kayak juga lumayan banyak nih setengah. Iya waktunya makan siang, saya lupa. Puasa. Bagi yang berpuasa, puasa. Gitu. Selamat menjalankan. Iya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa. Yang nggak puasa, silakan makan siang. Boleh. Jangan terpaksa oleh puasa. Kalau nggak kuat, minta izin aja sama orang tua. Daripada bukannya diem-diem, betul Mas Jo? Iya, boleh. Oke. Ini siapa sih? Tidak tahu ini siapa ya? Ada lagi? Oke, itu aja. Tertarik. Mas Igor, ada lagi bisa main? Ya, mungkin cukup itu aja ya. Ya. Jadi jangan sungkan, ayo survei dulu Pesona Kuripan. Oke. Ya. Wujudkan mimpimu bersama Pesona Kuripan. Semangat. Untuk punya rumah. Bang Angguk, ada lagi? Banyak paling manfaatkan program rumah subsidi aja. Manfaatkan program rumah subsidi. Program rumah subsidi pemerintah. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman konsultasikan dulu aja ya Bang ya. Masalah data diri. Nanya-nanya dulu, survei dulu, ngecek apa sih rumah subsidi, apa sih program subsidi gitu. Jadi teman-teman datang ke sini itu konsultasikan dengan marketing kita, teman-teman kita datang ke lapangan, survei ke lapangan. Itu enggak harus booking Bang ya. Yang penting tahu informasi. Harus tahu biar enggak salah. Enggak salah.
Udah kali ya? Udah belum? Mungkin udah, ya? Cukup. Cukup ya? Oke ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini dari teman-teman marketing kita, ada Mas Agung, ada Mas Tigor, ada Mas Perdi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Pada hari ini pertanggal 4 ya? 4 April 2022. Saat ini di Pesona Kehidupan 5 sudah mulai dipasarkan ya teman-teman. Kalau mau datang ke lokasi, bisa langsung datang ke lokasi, nanti kontak aja nomor yang tadi. Banyak banget nih yang disesai nomor itu. Benar. Mas Yu boleh, Mas Agung boleh, ada Mas Tigor boleh, ada Mas Ferry juga boleh. Ya teman-teman, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam dari Wijaya.